Oke guys, balik lagi bersama Kwanti. Jadi di video kali ini saya mau mukbang mie lagi ya guys. Dan di depan saya sudah ada mie bon cabe rasa terbaru guys. Dan ini tuh mie bon cabe rasa ramen pedas ya. Dan ini tuh yang kuah ya guys. Dan ini packagingnya kayak gini. Tadi saya masak cuma 3 bungkus doang ya guys. Jadi di video kali ini saya mau makan mie bon cabenya pakai batagor ya guys. Dan ini batagornya. Mantap. Ini tadi saya beli di abang-abang yang di pinggir jalan itu ya guys. Oke, kita tuangin dulu batagornya. Mantap. Ngiler dah kalian malam-malam. Oke, dan ini tuh kuahnya tadi ada sih, cuman udah mengembang juga ya, karena platingnya juga lumayan lama juga guys. Oke guys, daripada kelamaan langsung saja kita ke makannya. Sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke guys, kita cobain batagornya dulu ya. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya tuh mie-nya ada rasa sotonya dan ada sedikit karinya juga dari apa? Karena dari koyanya itu ya guys. Wah, ini asli enak banget dipadukan dengan batagor. Sayang banget cuma kuahnya sudah meresap guys. Nikmat banget guys.
Oke guys, sekian video dari saya. Makan mie bon cabe pakai batagor emang mantap guys. Oke guys, segitu aja di video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe. See you. Bye bye.